Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nama saya Salsi Claudia Putri. Umur 15 tahun. Nama ayah Almarhum Ignatius Budiono. Nama ibu Siti Nuriani. Alamat Kepulauan Seribu. Dengan ini menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa saya saat ini putus sekolah dari sekolah salah satu SMK swasta di Gunung Kidul, yang mana saya baru masuk kelas 10 kurang lebih masuk 1 bulan. Karena saya di sekolah tersebut terasa tidak nyaman, maka saya diajukan untuk pindah sekolah lain. Dan sekolah tersebut akan memberikan surat pindah apabila saya membayar uang kuliah sebesar Rp5.200.000. Karena saya tidak mampu membayar, karena saya anak yatim piatu, maka saya terpaksa putus sekolah. Dan saya harus mengubur impian dan cita-cita saya. Oleh karena itu, saya memohon kepada Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat membantu saya untuk saya bersekolah lagi di sekolah lain. Demikian surat terbuka ini saya sampaikan. Semoga permohonan saya bisa dikabulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya memberikan sinten meleh. Pak Duko. Pak Duko, mana di sini kampungnya? Nomor 2. Terus Pak Duko bilang apa di sini? Bilang kok bisa sampai viral di TikTok gitu. Nah, terus Pak Duko minta apa? Menghapus TikToknya. Oh, menghapus TikToknya. Berarti Pak Duko, kenapa alasan Pak Duko minta dihapus TikToknya kenapa? Bilang enggak? Enggak. Oh, enggak, cuma suruh menghapus TikTok gitu ya. Karena apa, buat malu lingkungan atau gimana gitu? Ya kayaknya gitu, Pak. Oh, gitu ya. Jadi kamu merasa tertekan enggak oleh Pak Duko itu? Takut ya? Iya. Oh, takut dengan Pak Duko ya? Iya. Oh, iya ya. Cuma selama ini Pak, kamu pernah dibantu Pak Duko enggak masalah ini? Iya. Enggak pernah ya? Iya. Oh, cuma datang ke sini setelah viral ini nggih. Iya. Terus suruh menghapus TikToknya gitu ya. Iya. Terus nek jenengan pripun Mbah ini Mbah? Harapan jenengan Mbah? Harapan kula nggih, untuk kula sakit sekolah Pak, kados kanca-kancane niku kepengin kula. Nggih. Jadi niki nganu ya Mbah ya niki nggih niki nek apa ya kemarin di kami buat TikTok itu adalah napa nggih atas persetujuan sedanten nggih. Jenengan sama Dik, sama Chelsea ya Dik ya. Kamu yang minta ya awalnya ya. Iya, jadi enggak apa-apa Dik, wong yang penting kita tidak salah karena ini menuntut hak kamu kok. Itu ya. Oke, nanti kalau ada pihak-pihak yang minta untuk menghapus TikTok atau apa atau intervensi kamu, nanti bilang saya ya Dik ya. Iya. Biar nanti bisa kita tindak lanjuti. Gitu nggih. Nggih. Terus harapan kamu Dik apa Dik? Sekolah lagi ya, di sekolah yang lain nggih. Oh iya, ya mudah-mudahan nanti masalah ini bisa terselesaikan ya, Dek ya. Iya. Ya, udah, makasih, Dek.